Hai. Okay guys, sekarang ni aku nak pergi cari tempat makan halal satu lagi. Okay. Tempat ni sebelum ni aku pernah pergi. Akhirnya dah dua kali aku pergi ke Japan. Dan ini merupakan kali yang ketiga lah. Kejap lagi kita singgah ni. Nama tempat makan ni ialah Ramen Honolulu. So jom kita tengok ada lagi tak dia punya spicy miso ramen tu. Jom. Daripada pagi tak makan lagi ni. Lapar gila. Kita dah sampai dah dekat Ramen Honolulu di Osaka Namba ni. Kalau korang tengok video vlog aku pada tahun 2019, aku ada pergi singgah makan dekat sini juga. Okay. Rindu weh. Kenyang makan tadi. Tuan nak jalan-jalan sekejap lah dekat Namba Hondori ni. Dia macam shopping district ataupun shopping alley gitulah. So jom lah kita tengok apa yang ada.
Okay, sekarang ni aku dan wife, kita orang nak jalan-jalan dekat area The Tombori ni. Itu kita orang pergi belah siang kan. Belah siang dia tak ramai sangat orang. Ini belah malam, lagi happening. Lagi dahsyat, lagi penuh dengan orang. Dekat sini memang compulsory pakai mask. Okay, korang kena pakai mask. Kalau tak, nanti kena jeling dengan orang sini. Jelingan maut, babe. So, jom kita tengok tapi happening dia macam mana. Kayukan, jom. Masuk ke Osaka Aquarium Kayukan. Okay, tadi aku daripada stesen Sakai Suji Homachi pergi ke Osaka Ko Station. Lebih kurang dalam 6 stesen, lebih kurang 30 minit macam tu lah. So kita orang nak beli dulu dia punya tiket kat sini, lepas tu kita masuk. Okay, kita dah beli tiket. Harga tiket dia 2,400 yen seorang. Nanti aku akan convert kan dan tuliskan kat bawah tu. Okay? Excited weh nak masuk aquarium ni. Waktu sekarang kita datang ni adalah pada hari Rabu, waktu weekdays lah. So memang tak ramai. Kalau tak, katanya memang kena book tiket lain, kena beli tiket secara online. Okay, kena masuk pada waktu-waktu yang tertentu. Tapi sebabkan tak ramai orang, kita boleh masuk anytime. Boleh beli tiket dekat kaunter tiket yang kat depan tadi tu.
Okay guys, dah settle lah kita pergi apa visit Osaka Aquarium Kayukan ni. Memang best gila babe. Ya, aku boleh katakan lebih kurang macam yang aku datang sebelum ni, tapi ada banyak sikit lah perubahan yang diorang dah buat kan. Dan kalau korang pergi last kali bawah tu kan, korang kena visit dia punya ni souvenir shop. Macam aku dengan wife, kita orang dah ada beli sikit lah souvenir eh. Sekejap aku tunjuk. Adalah dia punya ini keychain. Okay. So ada satang. Ada ni whale shark. Dan surprisingly harga dia tak adalah tak mahal sangat lah. Tak ridiculously mahal. Ni ada penguin. Okay. Ada banyak lagi ni. Tak apa, kalau kau ada kesempatan visit ke Osaka ni, mai datang singgah sini. So lepas ni kita nak pergi naik Ferris wheel ni. Kalau ada peluang kita naik. Ferris wheel ni dia punya tiket dia harga 800 yen seorang. Okay, so kita orang pilih untuk naik see-through cabin. Okay, yang boleh nampak bawah sekali tu lah. So aku rasa ini first time lah aku nak naik Ferris wheel ni. Sebelum ni just tengok je kan. Gayat juga dia punya see-through cabin ni. Nampak bawah tu ha. Bila naik tu Ferris wheel ni daripada atas sekali tu, okay, kau boleh tengok sekitar bandar Osaka ni. Sebelah kanan kau boleh nampak sekitar view kira macam townscape lah. Dan sebelah kiri kau boleh nampak dia punya pemandangan laut. Kebetulan waktu aku naik sampai ke atas tu tengah sunset. Memang cantik, memang puas hati, memang berbaloi. Guys, hari ni aku nak pergi makan dekat restoran Matsuri. Okey. Diorang ada menghidangkan okonomiyaki dan juga takoyaki. Tapi diorang pun ada menghidangkan menu lain lah. Dan dikatakan menu-menu yang ada dekat sini semuanya menghidangkan menu-menu halal. So, jom kita tengok. Okonomiyaki. Okonomiyaki chicken.
ni first time aku makan ni. Basically dia berbuah kobis, yeah. Kobis yang crunchy. Lepas tu ada seafood. Lepas tu dia orang drizzlekan dengan mayonnaise. Guys, hari ni merupakan hari terakhir aku dan wife berada di Osaka. Dan hari ni juga kita orang akan check out daripada Airbnb. Dan kita orang akan pergi ke Kyoto pula. Kita orang akan experience Kyoto pula. Dan mungkin akan berada dekat sana seminggu lah. Dan macam yang aku janjikan awal-awal lah itu, aku nak shootkan tempat penginapan kita orang, Airbnb. Sebab masa sampai itu memang tak larat kan. So hari ni kita orang nak keluar. Kita orang dah bersihkan, dah kemas-kemaskan. So aku nak tunjukkan, jom. Okay, ini dia punya kata mini pantry lah eh. Ada tempat nak masak-masak je. Okay, ini ada dia punya apa, penyedut udara ni. Sinki. Ada gelas-gelas. Dalam ni ada cutlery, pisau-pisau. Dia ada bagikan vacuum in case kalau korang ada tertumpah apa, keropok-keropok ke apa kan, kan. Ini peti ais, microwave, cerik. Ini ada towel sekali dia bagi. So inilah dia punya katil. Kita orang ambil Airbnb ni sebab yang best part dia ialah dia punya katil ni luas. Senang kita nak letak-letak barang kita orang dan juga nak tidur kan. Senang nak arrange barang apa semua dekat atas. Dan aku pun buat kerja, buat video editing semua dekat atas tilam ni je. Senang. So ini ada pemandangan luar, ada balcony. Kita tengok luar macam luas kan. Dia sebenarnya nampak sempit tapi sebenarnya dia okey lah. Dia tak adalah terlalu cramp sangat macam yang aku pernah duduk sebelum ni dekat Osaka eh. Right. Ada tong sampah. Ni ada remote. Remote untuk heater ataupun aircon. Ni okay. Just buka je kat situ. Lepas tu ni remote TV. Korang boleh enjoy tengok TV kat situ. Right. Lepas tu dia ada bagi ini, ada bagi house manual. Ya. Yeah. Oh, jap. Toilet. Okey, toilet. Okey. Ini dia punya toilet. Ini dia punya bidet. Bidet dia automatic. Okey. Nak cebok senang je, tekan je ni instruction ni. Okey. Ada towel ni. Ini dia punya sinki, memang bersih. Super bersih waktu aku datang. Okay. Memang berkilat, tak adalah macam yang ni. Yang ni kita orang dah gunakan eh, dah seminggu dah. Okay. Tapi masa kita orang datang memang bersih gila babun punya. Bersih gila babi hati. Ini dia ada panel untuk apa dipanggil, untuk dia punya exhaust fan. Okay. Lepas tu ada heater juga kat dalam ni. Ini ruang shower. Ini dia bagi sabun siap. Itu panel untuk heater. Just tekan je. Dah tutup. Okay. Kecil tapi selesa. Kita tutup lampu. So, okay. Itu je. Basically dia punya ruang dekat dalam Airbnb ni. Pada aku dia kecil tapi dia tak adalah terlalu sempit dan cramp sangat. Dan kalau korang book hotel, okay, hotel dekat area Osaka ni ataupun dekat Jepun ni lah kan, korang boleh dapat harga yang sama macam yang aku book Airbnb ni. Tapi untuk hotel dia punya ruang
sangat-sangatlah sempit. Okey, sangat-sangat sempit. Memang cram betul. Dan untuk harga yang ini dengan space yang dibagi ni dekat Airbnb aku book ni kan, memang sangat-sangat berbaloi. So, okay guys, itu je untuk video vlog di Osaka kali ni. So, next kita akan pergi ke Kyoto pula. So, kepada korang yang rasa video ni best, okay, jangan lupa untuk like, share video ni, jangan lupa untuk komen dan bagi tahu pendapat korang pasal trip kita orang ke Osaka kali ni. Untuk video di Kyoto nanti aku akan uploadkan, korang kena stay tune. Mungkin aku ambil masa sikit untuk siapkan video tu sebab aku tengah enjoy holiday dekat sini. So apa-apa sebarang update aku akan postkan di Facebook dan juga di YouTube channel Padu Babe Studios. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu Babe.